dapat banyak ya. Anak ini ya, anak sembilang, Rip. Kan tempatnya sembilang. Iya, gue sembilang. Nah, itu Mas Surip. Mas Surip, nelayan desa Ambulu. Ya, lagi miangnya, miang bubu naga. Soalnya di kampung desa Ambulu, lagi rame menggunakan alat perangkap bubu naga. Ini lokasinya di laut, masih laut desa Ambulu. Jangan lupa like, subscribe di channel Father Duper. Assalamualaikum bosku. Pagi ini bosku kita bersama Mang Surip lagi berada di laut. Mang Surip hari ini lagi mau mengangkat perangkap bubu naga bosku. Kita lihat aja bosku. Oke, yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, kita ikuti terus. Piting ku. Dapat banyak ya. Anak ini ya, anak sembilang, Rip. Kan tempatnya sembilang. Iya, gue sembilang. Nah, itu Mas Surip. Mas Surip, nelayan desa Ambulu. Pasang bubu naga pira, Mang Surip. 12. 12 buah bubu naga. Ada sembilang, ada ikan sembilang, kepiting ada, bos. Sembilang satu. Loh. Baru mengangkat bubu naga, langsung dapat kepiting batak. Gue hari dijual sapi lah, gue sing. 75. 75, oh, lumayan. Ada ikan sembilangnya, dapat tuh ikan sembilangnya, baru dapat satu, kepitingnya dapat satu. Tapi kayak batur-baturnya lah kasih ngumur nih kan, pasang kan, Rip. Ente dewe kan ini berat. Ini kurul isu ngomong, handre isu seling kan, lah kasih ngumur tuh. Orang kandak-kandak. Iya, namun kandak-kandak nih baturnya sih pada melu-meluan ya, Rip. Enggak, saya tahun kena lumayan. Tapi tentang kurangnya sih orang pati ya. Kurangnya sih lah kayak Rip. Iya. Berarti akhirnya kepiting lokasi kan. No kata. Mata di sih pak kepiting. Iya, kepitingan harganya ya Rip ya. Kata Mang Surip di lokasi sini banyakannya kepiting, udangnya nggak begitu banyak. Jarang. Soalnya Mang Surip sendiri mencari kepiting, bukan mencari udang. Tuh di sekitar sini bos banyak mangrove. Ini dulunya tambak ya Rip ya? Tambak milik warga, cuman kena abrasi. Jadi tambak. Kayak gini tambaknya terpenggalai, nggak diperbaiki lagi oleh sang pemiliknya, soalnya setiap kali perbaiki hancur lagi tanggungnya oleh gelombang laut, makanya dibiarkan. Biarkan lagi. Udangnya ada, ya emang surip ya.
Ya tahu lu genar apa depan gua. Ceplok lu. Kepiting maning. Kepiting ana maning, Rip. Ana maning. Gua kepitingnya dapat lagi katanya, Bos. Ini prosesnya sama, Bosku. Proses memasang bubu naga di laut sama di sungai, prosesnya sama. Ada patoknya, patoknya, ada patoknya tuh. Kalau nggak dikasih patok atau ceblok lah, kata orang dasarnya, ntar hanyut terbawa arus. Kalau di sungai pun kayak gitu, Bos. Pakai patok. Kepitingnya udah ngapain ya? Gue sih hantar sing balong. Kepitingnya mau diambil di wadon. Di wadon ya, wadon ndok rupanya kan? Ndok kepitingnya, kepiting betina, Bos. Kemungkinan bertelur merah. Kalau penampilannya merah kayak gitu pasti lagi bertelur. Guru ras kurang. Tak kayak gila lah kau orang. Enak lur kepiting oleh si Ciba kan rekan kurang sekilo tidak laka dapat dua ekor kurangnya bagus. Bagus sih kurang pasangan ya Rip ya pasangan balong kurang pasang yang mungkin nanti kan mungkin yang sewaan yang Ini sewaan yang ini 20 sudah 2 tahun. Nah. Itu yang kerja gak tau, pasti di sini sangat terang. Cinta orang kan baik sih. Ikan sembilang ini. Udangnya banyak, Bos. Udangnya dapat banyak. Pilih waktu kayu beli sih kerip. Iya payu beli pilih waktu. Orang payu. Orang payu mana payu kerip? Cocok payu ne. Tapi orang payu sih daging. Buang. Ini mana payu pilih waktu kau di loro. Bagus wadah. Thank you.